Assalamualaikum. Hai semuanya. Hari ini saya membuat roti goreng isi coklat. Ini mudah banget ya. Bahannya cuma ada 4 bahan. Buatnya simple, rasanya enak. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bahannya apa saja, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, di sini saya bahannya ada 10 lembar roti tawar. Ini coklat batang ya, secukupnya aja yang kita pakai. Tepung panir juga secukupnya dan 2 butir telur. Langkah pertama, akan saya ambil 1 lembar roti tawarnya. Kemudian masukkan coklat batangnya atau di sisi. Ini selera ya. Kalau nggak suka manis, kasih sedikit aja. Kemudian ditutup lagi dengan 1 lembar roti tawarnya. Dan akan saya cetak menggunakan gelas. Ini ditekan pelan-pelan sambil diputar ya. Pelan-pelan aja mutarnya. Kemudian kita keluarkan dari gelasnya. Kalau tepinya belum menyatu seperti ini bisa kita pencet ya. Kita rapikan tepinya. Kita rapatkan. Nah, seperti ini ya. Biar semuanya tertutup. Biasanya ada roti yang ketika dicetak dia langsung rapat, tertutup semua. Ada juga roti yang ketika kita cetak dia agak terbuka ya. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi. Isi lagi ya. Tutup lagi. Pelan-pelan sambil diputar. Kita keluarkan ya. Nah, ini rapikan lagi tepinya. Jika tepinya agak pecah ya, sampai rapat seperti ini ya. Lakukan sampai selesai ya. Ini udah selesai saya cetak, saya bulatkan, dan sekarang akan saya lumuri dengan tepung panir ya. Sekarang telurnya saya kocok dulu. Rotinya kita celupin ke telur ya. Kemudian masukkan ke tepung panir. Ini ditaburin sambil ditekan-tekan pelan-pelan ya. Seperti ini ya. Lakukan sampai selesai.
Ini udah selesai saya taburi dengan tepung panir ya. Sekarang akan saya goreng. Minyaknya sudah panas. Sekarang saya masukkan rotinya. Di sini saya menggunakan api kecil ya. Kalau bawahnya sudah garing, kita balik. Ini roti gorengnya udah jadi ya. Ini enak banget, buatnya gampang. Silakan dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.